Setelah sholat subuh disambung Ustaz, nah kemudian ada beberapa bacaan yang sama seperti nanti baca ayat kursi. Hmm. Itu kalau niatnya sama dibarengkan dengan sambil niat dzikir pagi itu bagaimana Ustaz? Iya, jadi bagi yang kita ingin mendawamkan ataupun melazimkan ya dzikir pagi dan petang, adhkarul masa wa adhkarul sabah, ya nggak mengapa di merger aja, digabungkan aja. Di jamak aja ketika waktu subuh itu kan kita ini sholat subuh, lalu mungkin kalau kita buru-buru mungkin nggak sempat kita hanya mencukupkan dengan tikir-tikir aja setelah sholat subuh. Nanti setelah itu kita baca lagi, karena memang pendapat para ulama mengatakan waktu tikir pagi itu sampai sholat duha waktunya. Begitu kira-kira. Artinya kalau memang orang yang ingin menghemat gitu kan, nggak apa-apa. Dia umpamanya ada waktu yang lebih panjang setelah sholat subuh itu, sehingga dia bisa berlezat-lezat, bisa menikmat untuk langsung ya membaca zikir pagi. Nggak masalah, boleh. Tapi kalau orang yang buru-buru, mungkin seperti ibu-ibu yang ingin menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya, dia hanya mencukupkan dengan zikir setelah sholat itu tadi. Ya, nanti ditambahkannya lagi ketika jam 6 lewat atau setengah 7 dia baca zikir paginya, nggak masalah juga. Tapi kalau pertanyaan ibu ini tadi, Ummu Hafizun Alim kan, langsung ya, langsung nggak ada masalah. Begitu juga di waktu asar tadi, setelah asar, karena memang mulai membaca zikir petang itu dia mulai di waktu asar gitu, sampai nanti maghrib gitu kan. Nggak mengapa kalau memang waktu Ummu Hafizun ini cukup ya, dalam pengertian ketika dia selesai sholat ya dia baca sambil menggabungkan itu tadi, karena sebagian itu hampir sama. Ayat kursi juga, Al-Ikhlas, Al-Muwaddatin dan lain-lain, nggak masalah, digabungin aja. Tapi niatnya tentu adalah di samping dia untuk sholat juga, zikir setelah sholat juga adalah untuk zikir petang. Demikian, wallahu ta'ala. Baik.